kita sampai sampai mana Tik? Sampai Malaysia, KL. KL. Wow. Enak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kali ini kita akan melihat ya guys ya, study tour ke Malaysia daripada Indonesia ya, dari Riau International College. Wow, kayaknya bagus nih. Kan kita bisa tengok juga bagaimana istilahnya pengalaman mereka, dan juga istilahnya bisa dikatakan juga respon mereka ya, bagaimana kata mereka tentang mungkin universitas yang ada di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia gitu kan. Kita nggak tahu nih mereka ke universitas mana, tapi yang penting ya mereka ke Malaysia guys. Jom kita tengok videonya. Ini daripada channel Read Style. Nah teman-teman bisa cek linknya di deskripsi, dan teman-teman subscribe karena banyak video menarik di channelnya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Halo guys, hari ini kita melakukan kegiatan study tour ke mana KL. Ke mana? Wow. Ke Malaysia. Enggak, kita dari RIC. Azek. Guys, kita orang kali ini nak pergi ke study tour ke Malaysia. Ke KL. Oke. Okay? Ini dari Riau berarti berangkatnya ya. Wow. Rono ya guys ya. Kalau rombongan kayak gini menyenangkan ya, study tournya ke Malaysia. Tapi deket ya Riau ke ini ya, Riau ke Malaysia ya. Oke guys, kita habis check-in pakai Superjet. Mana? Kita udah check-in. Oke. Udah. Itu udah juga. Wih. Ini lagi ngantri. Ini masih ngantri. Bagasi panjang. Ya. Ini masih ngantri. Ini ngantri. Ini tour leader kita. Oh, tour leader nih. Rahmat namanya. Good. Wah. Rahmat Ilahi. Wah. Wow. Gimana guys? Kita ada di mana? Di mana? Di ruang tunggu. Masuk ruang tunggu. Oke. Okay. Kita ngumpul dapat di ruang tunggu. Hah? Bang, katakan yes, bang. Yes, yes. Yeah. Iya. Tuh, hanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah bisa lihat di sini guys ya, airport di sana. Jemaah umroh juga nih di sini guys. Saya biasa jemput yang jemaah umroh ini. Okay. Masya Allah, menyenangkan sekali. Oh, berarti yang jemaah umroh juga transit di Malaysia dulu ya. Dia puter ya guys ya. Musik tanah alo gajah nih dadah ada di ini Seremban. Putra deh. Oh, oke. Okay. 300 Halo guys, km, ya. Kita udah sampai. Kita udah di Malaysia. Kita udah sampai ke Malaysia. Sini lo Kak Chan. Halo Kak. Nah. Kita udah sampai. Wah. Wow. Udah sampai kita. Oh, betul. Mana yang lainnya? Oke. Hihi, dah sampai. Wah. Oke.
Kita ada sampai hijau-hijau, rombongan hijau-hijau, guys. Hijau-hijau. Terlider kok tidur. Tidur sama ibunya banyak kali deh. Kita sekarang sudah berada di Bandara Internasional Malaysia. Iya benar, jemaah umrohnya juga transit di sini. Jadi habis dari Malaysia biasanya itu baru langsung ke Jeddah gitu guys ya. Wow, rona ya, menyenangkan tuh pramugari. Kita sampai. Sampai mana Tik? Sampai Malaysia, KL. KL. Wede. Belum lagi KL. Belum lagi. Belum lagi. Sampai mana kita boy? Aman, terkendali. Yes. Si paling belok sendiri tadi pesawat ya. Iya. Ngik, ngik, ngik. Oke, bus. Oke. Hai, hai. Hai. Kita gimana? Kita di mana sekarang? Di Malaysia. Kita di Kuala Lumpur. Ini pasti tidur deh itu ya. Enggak. Oh, enggak. Dia ngecapin pakai softland. Oh, gitu. Ini tidur, kalau ini tidur. Ini jerit tadi. Oh, ada turbulensi. Ini cerita sama tencok. Wow. Sampai mana kita? Sudah di KL. Belum, airport. KL belum. Mbak, tidur kamu mbak? Iyalah, enak tidur pesawat. Oke. Okay. Lagi sibuk. Apain roaming? Oke, okay, berarti langsung ke ini ya, tempat ini juga kayaknya nanti ke universitas atau ke tidak? Tidak ngerti juga guys perjalanannya. Kita ikuti aja terus ya. Dalam bus menuju restoran. Capek. Oh. Capek. Oke. Okay. Berapa orang ya? Kayak sedikit banget ya guys kalau masuk bisnya. Apa belum masuk semua? Oh ya, belum masuk semua. Saya kira cuma gitu doang tadi. Oke. Okay. Enggak boleh. Enggak boleh lah. Ya kan perlu charger kan? Nah, di dalam koper tadi masih enteng ya semuanya? Masih enteng. Nah, mau tanya, besok ada seragam? Dapur, suruh orangnya hidangin makanan bukan masak. Jangan percaya. Ya, setelah pada makan, barulah kita menuju ke areal Bukit Bintang. Nah, ada router perjalanan kan? Kalau so lihat router perjalanan kan banyak yang akan kita jalani. Nantilah. Tapi karena kita delay, jadi kita jalanin yang bisa aja hari ini. Jadi oh, langsung ke Bukit Bintang, menyenangkan sekali ya. Oke, masih pembangunan hotel itu. Azek. Pasti pernah ya guys kalau jalanan macam ni ya. Tapi seronok juga lah kalau ada sampai dekat Bukit Bintang ke dekat restoran kan. Seronok. Wow, TNB. Oh my god. Sekejap lagi dia akan jumpa Twin Tower lah. Ah. Okay. Itu apa guys? MRT apa LRT guys ya? Saya belum paham-paham itu bedanya MRT sama LRT. Akhirnya guys, okay. Makan kita. Makan. Makan kita. Laman Aiman. Capek ngantri kalian ya? Ada juga ada biru-biru, ada hijau-hijau nih guys ya. Udah pada lemes semua. Kayaknya rombongan juga.
Mbak. Oh, udah. Mbak. Wah. Enak ini. Ada tom yumnya juga. Wih deh, enak guys. Udah pada makan, daman. Udah warak. Warak we. Ning hotel. Ada suara tuh penak guys. Udah pada turu. Udah kenyang, Bu. Alhamdulillah. Udah kenyang? Enak. Oke. Lapan. Nah. Baru mau pulang. Seger. Oke, Bu. Enak. Enak sekali. Kita makan di mana? Laman. Laman Aiman. Aiman. Okay. Tadi ada orang Indonesia, Kak Chan. Ada orang Indonesia. Orang Medan ternyata. Oh. Yang mana? Pakai topi. Oh, pakai topi di dalam. Oke. Oke, ini selanjutnya di vlog-vlog selanjutnya ini pasti ada guys ya kisah-kisah seru nantinya. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih. Gimana nih menurut teman-teman sekalian ya? Asik juga ya mungkin yang di universitas-universitas menjadi salah satu pilihan ya untuk study tour ke Malaysia. Itu sangat-sangat menyenangkan juga sih. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe di channel Cak Mujib TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.